Halo semuanya, jumpa lagi di film channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang buah tim atau sering disebut buah ara ya. Jadi di video saya teman-teman, itu koleksi semua tanaman ya, jenis tanaman apa aja. Bagi saya ini jarang melihat ya. Ini adalah buah tin teman-teman. Buahnya unik. Dan di Indonesia saya nggak pernah melihat ya, baru kali ini. Ini daunnya seperti ini teman-teman. Buahnya seperti ini ya. Ini pohonnya belum begitu besar. Ini yang udah matang teman-teman. Luar biasa. Heran bagi saya karena tidak pernah melihat ya. Ini yang udah matang, dia agak kecoklatan gitu. Garis-garis semburat. Buahnya di ujung-ujungnya teman-teman. Itu di atas lumayan lebat. Jadi dia nanti keluar buahnya dari sini ya, dari pangkal daun nih teman-teman. Jadi buah ara seperti ini ya. Ini calon bakal buah di sini. Jadi daunnya hanya di atas-atas gitu ya teman-teman nih. Itu yang di atas lebat ya. Pohonnya agak tinggi. Ini soalnya masih kecil. Tuh lihat teman-teman, di atas banyak ya.
Biasanya pohonnya kalau semakin besar semakin lebat gitu di batang-batang ya teman-teman. Luar biasa. Kita lihat dari dekat. Sekali lagi aneh bagi saya teman-teman yang baru pertama kali melihat buah ara ya, atau buah tin ini. Yang ini lebat sekali teman-teman. Yang di atas sana dua cabang ya. Daunnya seperti ini teman-teman, mirip daun pepaya ya, tapi dia kasar. Ternyata begini yang namanya buah tin. Itu yang di atas matang lagi teman-teman. Wih, itu yang di atas lebat sekali. Ini yang ini, buatin ini. Buahnya lebih banyak teman-teman, pendek lagi. Luar biasa ini. Cuma sayang bawahnya itu banyak gulmanya, tapi nggak apa-apa. Ini buahnya lebih lebat ya. Tadi saya mencicipin teman-teman, nama pemiliknya suruh nyicipi ya. Kalau ada yang mateng ambil aja gitu katanya. Oh, luar biasa ini pohonnya. Pohonnya lebih pendek. Buahnya banyak teman-teman, luar biasa. Ini daunnya lucu lagi ya, daunnya kayak begini nih. Wah, ini batangnya nih gede. Buahnya luar biasa lebat nih teman-teman. Ini itu ada lagi ini.
Ketannya nggak ada mateng, mateng satu aja. Tadi teman-teman suruh nyicip. Oh, ini yang pendek-pendek ini. Seneng nih. Buah yang ada dalam nyanyian ya, teman-teman. Wah, ini banyak sekali. Ini daunnya sedikit tapi buahnya banyak nih ujungnya. Matangnya nggak bareng ya teman-teman ya. Ini tingginya cuma setinggi saya teman-teman. Saya 152 tuh. Ini sama. Bawahnya banyak rumputnya. Wah, ini gulmanya terlalu subur ya. Pokoknya pohonnya juga subur teman-teman. Luar biasa. Saya pribadi heran sekali melihat buah ini teman-teman, buah ara. Jadi dia seperti ini ya. Kata Ahmad tadi nanamnya gampang ya, dipotong aja pohonnya ini, ditanam tumbuh ya teman-teman. Luar biasa. Lepat buahnya. Ini batangnya juga cakep banget ini. Putih kayak gini. Jadi itu kalau udah merah itu rasanya manis ya teman-teman. Luar biasa itu pokoknya. Di lidah itu asing banget ya, jadi rasa khas sendiri buatin kayak gitu, luar biasa enak ya teman-teman. Halo semuanya, dimanapun berada, jumpa lagi di Pilam Channel. Di video kali ini saya akan mereview tentang tanaman ini, buah tin ya. Atau sering disebut juga buah ara teman-teman. Luar biasa sekali ya. Jadi di dunia ini beraneka ragam buah teman-teman, yang sebelumnya saya belum pernah melihat. Ini buah ara itu ada di Alkitab gitu teman-teman, ada di nyanyiannya gitu ya. Jadi buahnya seperti ini. Ini buahnya
dalamnya itu merah sekali ya, manis teman-teman. Jadi ini buahnya di batang-batang. Ini besar sekali ya, cuma dia agak tinggi teman-teman, jadi enggak begitu kelihatan semua, maaf ya. Ini hanya sebagian yang di bawah yang kejangkau ya teman-teman. Itu di atas lebat sekali ya. Jadi yang buah ara yang jenis ini dalamnya tuh merahnya luar biasa teman-teman. Buahnya seperti ini. Ini masih belum matang ya. Ini pohonnya udah besar sekali teman-teman. Ini ditanam di pot juga bisa ya. Ini tanam, ini batangnya gede banget nih. Bercabang-cabang. Yang di atas buahnya lebat sekali teman-teman. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, wow ini nih, bagi saya buah ini masih rasa asing ya teman-teman, karena di Indonesia nggak ada. Ini daunnya lebar-lebar kayak begini. Kemarin pas saya lewat sini mau mereview lagi trik-triknya teman-teman, nggak jadi. Jadi baru kali ini saya sempat. Jadi pas kemarin saya melihat itu udah matang-matang ya. Bahkan ada yang pecah gitu di pohonnya teman-teman, warnanya merah sekali. Ini daunnya cukup subur ya. Kayak gini, kayak daun kemiri teman-teman. Siapa yang udah tahu daun kemiri kayak gini nih, daunnya mirip ya. Ini buahnya udah dipetikin ya teman-teman, kemarin lebat sekali ya. Ternyata buah ara itu seperti ini ya, buah tin. Bentuknya unik ya teman-teman. Itu yang sebelah sana banyak gulma yang nggak terlihat ya. Oh, itu terlalu tinggi pohonnya ya. Jadi kita nggak melihat yang lebatnya di atas teman-teman, itu di atas lebat sekali tuh.
Jadi pohonnya tinggi ya. Di bawah cuma tinggal 1-2 teman-teman. Jadi ini bentuk daunnya kasar gitu ya. Tuhan itu adil sekali ya teman-teman. Dia itu menciptakan beraneka ragam buah. Ini benar-benar buah yang sangat unik. Bentuknya pun unik sekali teman-teman. Berserat-serat kayak gini nih. Buahnya agak kasar ya. Itu atasnya enggak kelihatan enggak teman-teman tuh buahnya. Buahnya itu di batang-batang kayak gini ya. Oh, ini buahnya besar sekali teman-teman. Terpencil nih satu ini. Jadi dia daunnya langka cuma di ujung-ujung kayak gini teman-teman. Aneh sekali ini pohon buah ini. Buah tim. Nah yang ini hampir matang nih. Agak kuning ya teman-teman. Atasnya banyak sekali ya. Kelihatan enggak teman-teman? Masih ada yang kecil-kecil juga ya. Kalau saya mau manjat terlalu tinggi teman-teman, takut jatuh.
ini buahnya ya kayak gini ya. Jadi ada dia buah-buahnya itu kayak kayak serat-serat otot gitu teman-teman. Buahnya sangat unik, bentuknya pun aneh ya. Itu yang di atas pohonnya berdekatan banyak sekali. Nggak nampak ya teman-teman. Di batangnya kayak gini pohon area. Luar biasa. Demikianlah tadi review buah ara ya teman-teman, atau buah pin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.